Coba kita cuba. Pening ni, pening. Pening. Tak boleh, tak boleh ni. Cikgu, cikgu. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Musin Nazli dalam Teroka Didik TV KPM. Abang harapkan, Abang Musin harapkan semua di rumah sehat-sehat belaka, murid-murid di rumah mahupun ada cikgu yang menonton berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita bermula, Abang sangat bersemangat hari ini. Abang sangat bersemangat. Banyak ber ni, bersemangat sebab apa? Abang nak ingatkan dekat murid-murid di rumah supaya kita ni zaman sekarang ni kenalah sentiasa patuhi SOP. SOP. Supaya kita jauh daripada wabak yang berbahaya iaitu wabak COVID-19. Macam mana? Ni dia. Pakai pelitup muka, tutup muka, tutup hidung, bukan tutup muka, tutup hidung dan mulut dengan kemas, okey? Sekarang ni ada saranan pakai dua mask. Pakailah dua, lagi bagus. Kemudian, kita kena jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan seterusnya, ini yang paling penting. Kalau boleh beli yang kecil tu, letak dalam poket, letak dalam beg. Pakai gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita pergi. Contohnya pergi pasar, sentuh tu, sentuh ini, pakailah gel sanitasi tangan. Okey. Lagi satu, itu juga yang buat abang semangat. Tapi lagi satu yang buat abang bersemangat ialah tak lama lagi kita akan menyambut apa? Hari Malaysia. Jadi kibarkan jalur gemilang kita dengan bangganya. Baiklah, abang dekat sini bukan seorang-seorang. Kalau kita nak belajar, kita mesti ada cikgu kita, betul? Ini dia, abang jemput cikgu Rahayu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Musin. Sihat cikgu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sihat cikgu, saya sihat dan juga bersemangat hari ini cikgu. Okey. Sebab kita bakal menyambut hari Malaysia. Malaysia. Dan juga saya bersemangat sebab kita nak belajar. Saya tengok ada macam-macam warna-warni. Tapi cikgu, saya nak tanya. Tapi sebelum saya nak tanya, saya nak kenalkan murid-murid dekat rumah yang ada bersama dengan kita hari ini, cikgu. Tapi sebelum tu cikgulah, elok kita perkenalkan diri cikgu dululah. Sebelum kita kenal murid, kita kenal cikgu kita dulu hari ini. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu binti Abdul Rahman dari SK Putrajaya Persin 11-1. Itu dia Putrajaya cikgu. Macam mana perjalanan? Alhamdulillah, berjalan lancar. Itu dia. Baiklah, kita nak kenal dengan murid-murid kita pada hari ini. Dipersilakan. Kita ada dua sekolah hari ini, cikgu. Daripada SK Putrajaya Persin 11. Satu. Dan juga SK Lembah Keramat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan SK Putrajaya Persin 1. 11-1. Ya, Persin 11. Ya, tinggal 11. Persin 11, maafkan saya. Okey. Kita mulakan dengan Wan Kira Batrisha. Silakan. Assalamualaikum. Hai Abang Masin. Hai cikgu. Hai kawan-kawan. Wow, cikgu, saya bersemangat. Ya. Nama saya Wan Kira Batrisha binti Wan Krishah daripada sekolah SK Putrajaya Persin 11-1. Cita-cita saya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kawan-kawan boleh panggil saya Isha. Hai Isha. Okey, kita seterusnya kita pergi Nushin Raisa. Hai, assalamualaikum Abang Musa. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nushin Raisa binti Nurizan. Boleh panggil saya Nushin. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang lawyer. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Ada gaya tu cikgu, seorang peguam. Kita ada Faiz. Silakan Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Faiz Simran bin Muhammad Lutfi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Cita-cita saya ialah menjadi doktor bedah. Boleh panggil saya Faiz. Baiklah Doktor Faiz. Okey, Faiz ni ada kembar ya? Ya. Alia Zahra, silakan. Hai, assalamualaikum cikgu, Abang Mutin, kawan-kawan dan para penonton sekalian.
Nama saya Alia Zahra binti Muhammad Lutfi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-1. Cita-cita saya ingin menjadi doktor perubatan. Boleh panggil saya Alia. Alia. Wah, oh, adik-beradik dah jadi doktor, yeah. Cikgu. Buka hospital lah nanti. Okey. Okay. Sekarang kita ke SK Lembah Keramat. Kita ada Darwish. Silakan Darwish. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Darwish Zilmi. Kawan-kawan boleh panggil saya Darwish. Saya dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Baiklah, peguam Darwisi. Maaf ya, saya silap sebut nama tadi. Jangan saman saya ya. Baiklah, kita teruskan dengan Ian Zakwan. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Nama saya Ian Zakwan bin Hazan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita saya nak jadi marine biologist. Kawan-kawan boleh panggil marine saya biologist. Wow, tinggi cikgu. Oh. Marine biologist. Wow, tergamam saya dekat sini. Suara besar. Mungkin boleh jadi pembaca berita. Baiklah cikgu, saya nak tanya tadi. Daripada tadi saya nak tanya. Mungkin murid-murid kat rumah pun nak tahu juga. Apa kaitannya gimmick yang saya buat tadi? Saya main kubik tadi, tak jadi tu cikgu. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Baiklah Mohsin, sebenarnya hari ini kita nak belajar isi padu. Isi padu bentuk gabungan dan menyelesaikan masalah melibatkan ruang. So tadi kita nak berkenalan dulu dengan kita menggunakan dulu konsep. Boleh saya ambil dulu ni? Ambil, silakan cikgu. Okay. Apa yang kita nak teroka hari ini? Kita nak teroka pada hari ini. Okey, sebelum kita masuk kepada kita nak teroka lebih lanjut, kita akan teroka dulu bagaimana kita nak cari isi padu menggunakan Rubik Cube ni. Okey. Okey, kalau tadi Mohsin kata Mohsin tak dapat cari, tak ada masalah pun. Saya dah risau dah tadi cikgu. Okey. So sebenarnya daripada Rubik ni, Rubik Cube ni sebenarnya kita boleh kenal konsep isi padu. Okey, satu Rubik Cube ni terdiri daripada satu kubus kecil. Okey, yang mewakili satu kubus kecil yang mewakili satu unit padu. Okey. So jadi kalau kita gabungkan dia, okey, kalau kita gabungkan dia nanti apa akan gabung, jadi nanti? Gabung. Macam mana kita nak cari nanti isi padunya? Daripada satu ni tadi, satu unit kubus tadi kita boleh dapat, okey, kalau panjangnya 1 2 3, okey, dan lebarnya kita dapat berapa? 1 2 3 juga cikgu. 3 juga dan tingginya? 3 juga. 3 juga. So 3 darab 3, darab 3 27. Maknanya satu Rubik Cube ni dapat 27 isi unit padu. Oh. Yes. Yeah. So kalau kita gabungkan, kena kira sendiri lah nanti. Lepasnya kira, Boleh cikgu. Okay. Tapi cikgu, saya dah nampak ni macam-macam bentuk yang ada dekat depan saya ni cikgu kan. Yeah. Ada yang melintang, ada yang menegak, ada yang segitiga. Saya tak sabar-sabar cikgu. Okay. Tapi sebelum kita teruskan kita punya penerokaan hari ini, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Tahukah anda, luas dan isi padu adalah dua perkara yang berbeza. Isi padu adalah ruang yang dipenuhi jisim, manakala luas adalah ukuran bagi permukaan yang terdedah. Hai, kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tahap 2 bersama dengan Cikgu Rahayu. Okey cikgu. Apa yang akan kita lakukan ni cikgu? Kita dah nampak apa ni, macam-macam bentuk dekat sini. Kita ada whiteboard dekat sana, papan putih. Apa yang cikgu nak kongsikan bersama kami ni cikgu? Okey, so untuk permulaan ni kita akan kenal dulu konsep. Tadi kita dah kenal konsep isi padu kan? Okey. So kita akan masuk sebenarnya isi padu ni Mohsin. Murid-murid dah belajar dah. Tapi untuk hari ini kita khususkan kepada gabungan bentuk. Sebelum ni mereka belajar satu bentuk saja. Patutlah. So hari ini kita gabungkan bentuk. Ya. Okey. Okay? So kita nak tanya dululah. Murid-murid ingat ke tidak? Boleh ke? Boleh, saya boleh. Nak tanya dengan Mohsin je. Okey. Silakan. Saya cuba, cikgu. Okey, Mohsin ingat tak? Tolong abang ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu Mohsin. Okay. Mohsin ingat tak apa nama bentuk tiga dimensi? Tiga dimensi? Ingat tak? 3D. Salah satu bentuk 3D.
3D. Okey, bentuk bentuk segi empat tepat, cikgu. Segi empat tepat. Tanyalah kawan-kawan. Betul ke kawan-kawan? Cubalah tolong abang dekat sini. Betul ke? Bentuk 3D abang Muhsin kata segi empat tepat. Salah. Salah. Alamak, alamak, salah. Tak apalah kalau salah, sebab tu saya ada cikgu. Yes, belajar daripada kesilapan. Betul. Saya nak tunjuk contoh yang baik. So, antara bentuk 3D. Okey, siapa yang boleh beritahu antara bentuk 3D yang kamu tahu? Okey, Darwisi. Silakan. Darwisi. Kubus. Kubus. Lagi? Kubus. Yen? Yen? Kun. Kun. Okey. Oh. Lain? Satu lagi. Nausin. Cuboid. Cuboid. So, hari ini bila kita nak fokuskan kepada isi padu, kita nak fokuskan dua saja, kubus dan kuboid. Sebab isi padu melibatkan kubus dan kuboid. Okey? Okey, cikgu. Jadi, Mohsin dah bersedia ke? Baik ada kawan-kawan tolong, cikgu. So, Mohsin dah bersedia ke? Saya dah bersedia dan tentunya murid-murid dekat rumah juga, saya lah bersedia. Okey, jom tengok. So, kita mulakan dengan bentuk yang pertama. Di depan, di hadapan Mohsin tu ada tiga bentuk, betul? Betul. Okey, so kita mula dengan bentuk yang pertama. Yang ada pink dan oranye. Mana, Mohsin? Pink dan oranye. Ini dia, cikgu. Okey. Okey, murid-murid. Kita nak tengok dulu gabungan bentuk yang pink dan oranye ni. Okey, bentuk ni. Apa gabungan bentuk ini sebenarnya? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ha. Okey, Isha. Apa bentuk gabungan yang Abang Mohsin tunjukkan ini? Dua kuboid. Dua kuboid. Dua kuboid. Saya sukalah gabungan cikgu semangat dengan mereka ni macam dua kuboid. Dua kuboid kan? Okey, so dua kuboid. Okay. So, pastikan untuk mencari ruang tajuk ruang ni kita mesti ada ukuran sisi, Mohsin. Kalau tidak kita tak tahu nak cari macam mana kan? Isi padu ke, luas ke, perimeter, dia mesti ada ukuran setiap sisi. So untuk mengetahui sebelum kita mengira sebarang kiraan daripada perimeter, isi padu ataupun luas, kita mesti kenal pasti dulu, okey? Ruang apa? Panjang setiap panjang sisi bentuk-bentuk tersebut. Okey, so tengok. Yang pertama tu ada tak bentuk ada tak dia punya ukuran sisi panjang? Ada, cikgu. Ada. Okey, berapa? Kita tengok yang pink dulu, bentuk yang pink dulu. Panjangnya berapa? Mohsin tahu tak mana panjangnya? Kalau ni tinggi, cikgu. Panjang? Okey. Lebar. So berapa panjangnya? Panjang dia kalau kat sini 50. 50 tolak 30, 20 cikgu. Okey, sebenarnya. Salah ke cikgu? Bukan Mohsin. Sebenarnya, okey, kita tengok dalam gambar yang selain daripada Abang Mohsin tu kita boleh rujuk di sini, okey. Sebenarnya ini adalah 50 milimeter. Okey, panjangnya sebenarnya daripada sini ke sini, Mohsin. Okey. So daripada sini ke sini adalah 50. Maknanya gabungan bentuk. Panjang gabungan bentuk yang ni. Okey. So kita nak cari isi padu gabungan bentuk. Kita tak boleh nak kira dua-dua sekali. Okey. So kita kena buat satu-satu. So kita kira-kira yang pertama dulu, yang panjang dulu, okey. Okey. So kamu tahu rumus isi padu? Isi padu, Alia, apa rumus isi padu, Alia? Panjang darab lebar darab tinggi. Yes, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, so kena pasti dulu mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Okey. So mana panjang? Panjang untuk yang pink yang tegak ni dulu. Bentuk yang pertama ni. Alia tahu tak, Alia, mana panjangnya, Alia? Macam mana kita nak cari panjang untuk yang isi kubus yang pertama ni? 50 milimeter tolak 30 milimeter. Macam mana? Dia kata 50 tolak dengan 30. Sebab apa, Alia? Supaya kita dapat jawapan untuk panjang pink. Yes, yang ni. Betul lah tadi, cikgu. Yes, okey. Cikgu, saya tak cakap salah pun kan? Kita boleh geng, so, Alia. So, kita nak cari panjang untuk yang pink ni tadi. Yang bentuk yang pertama ni tadi. 50. Okey, 50 tolak dengan 30. So, kita dapat 20 milimeter. So kita dapat yang ni 20 milimeter panjangnya. Dah dapat panjangnya? Okey. So sekarang kita nak tengok pula lebarnya. Okey, lebarnya. Faiz. Faiz, lebarnya berapa, Faiz? 5 milimeter. 5 milimeter. Macam mana Faiz dapat 5 milimeter? Macam mana, Faiz? Sebab kedua-dua bentuk lebarnya sama.
Sama yang ni, sama dengan yang ni yang terlindung ni kan. Dia kan sebenarnya kan dua kan gabungan. Okey, so kita dapat 5 milimeter. Okey, kita dah dapat 20. Sekarang kita dah dapat tingginya. Berapa tingginya? Tinggi pula. Daruisi. Daruisi. Bakal peguam. 15 milimeter. Jadi sekarang kita dah boleh cari isi padu untuk bentuk yang pertama. Jadi isi padunya ialah... Apa tadi, Musin? Ulang balik. Panjangnya berapa, Musin? Panjangnya 20. Darab dengan... Darab. Tinggi ya cikgu tu. Lebar. Lebar 5 cikgu. 5 darab. Darab dengan 15. 15. Okey. Nak guna kalkulator ke apa ni, Husin? Sekejap, saya fikir. Saya tengah fikir ni, cikgu. Okey, murid-murid. Boleh kira tak? 20 darab 5 darab 15. Kita nak cari isi padi yang pertama. Berapa jawapannya, Isha? Isha, berapa jawapannya? 1,500 milimeter padu. 1,500 milimeter padu. Betul tak, Musin? Saya dah cek cikgu jawapannya. Saya sebagai kat sini, saya cek jawapan. Musin tolong cek lah. Okay. Jawapannya betul, cikgu. Jadi 1,500 milimeter padu. Di sini saya ingin tekankan, bila melibatkan isi padu, simbol mesti betul. 3. Kalau 2, simbol untuk apa? Noshin. Luas. Luas. Yes, luas. Kita sebut sebagai apa? Kalau luas, 2 simbolnya. Milimeter luas. Kalau simbol 2 kita sebut sebagai apa? Kalau isi padu kita sebut padu simbol 3. Kalau 2 luas. Ingat tak? Ingat tak? Ian? Persegi. Persegi, Mohsin. So situ yang murid selalu memang selalu confuse. So ingat ya, bila unit luas. Unit tu penting, cikgu kan? Ya, bila luas mesti simbolnya 2 dan mewakili persegi. Tapi kalau isi padu simbolnya 3 dan mewakili padu. Padu. Okey. Okey, so dapat 1,500 milimeter padu. Okey, kita nak cari yang kedua pula, Mohsin. Okey, isi padu yang kedua. Berapa panjangnya tadi ni? Kita nak tanya siapa, Mohsin? Kita tanya Ian Zakuan lah. Okay, boleh? Okey, Ian. Hai, Ian. Ya. Yeah. Okey. Okey, isi panjang untuk bentuk yang kedua. Kuboid yang kedua. 30. Okey. Lebarnya pula? Lebarnya? 5 milimeter. 5. Darab. Tingginya? Macam mana kita nak cari tingginya ni? Ian ingat tak? Macam mana kita nak cari tingginya, Ian? Mau cari tinggi. Tinggi ni 15. Sini 4 aja. Sini. So, berapa bakinya sini? Macam mana kita nak cari, Ian? 15 tolak 4. Yes. 15 tolak dengan 4. Dapatlah bakinya. 11. Jadi, kita dapat 11. Sekiranya sewaktu saya kata, bila melibatkan ruang, gambar rajah macam ni, Mohsin, dan anak-anak semua, kita kena tulis dulu setiap ukuran sisi panjang dulu. Okey, baru kita boleh selesaikan. Okey, nanti kita merabu-rabu nak cari. Betul. Nanti kita sendiri yang pening, cikgu. Yes. Okey, so kita dah dapat dah 30 darab 5 darab 11. Okey, kalkulator. Jawapannya, cikgu. Yeah. Saya dah congak-congak tadi, cikgu. Oh, nampak. 1,650. Okey, 1,000. Tanya kawan-kawan betul ke? Betul ke? Murid-murid di rumah, betul tak? Betul. Ya, betul. Sokongan saya cukup kuat hari ini, cikgu. 1,650 milimeter padu. Okey. So, kita dah dapat dah dua-dua. Lepas tu kita nak buat apa? Noshin. Noshin. Tambahkan dua-dua. Yes, tambahkan dua-dua. Sebab kita nak cari bentuk, jumlah bentuk, isi padu bentuk gabungan. Jadi, jumlahnya kita akan tambahkan 1,500. Tambahkan dengan 1,650 milimeter padu. Berapa jawapannya, Darwisi? 3,150 milimeter padu. 3,000. 3,150 ya? 3,150 cikgu. 150 milimeter padu. Betul tak sama dengan Mohsin? Betul. Yes. Sama. Tepat sekali. Okey. So kita dah dapat dah lah gabungan. Inilah cara kita nak mengira
gabungan bentuk. Ya, maksudnya murid-murid ya. Okey, nak cari kena cari satu-satu bentuk tu dulu. Okey. So kita pergi yang kedua. Mesti tengok bentuk yang kedua. Ada sama tak dengan gambar raja cikgu ni? Ini cikgu. Ha, yang tu. Boleh cikgu ke situ? Boleh cikgu, okay, silakan. Okey, Mesti. So sekarang ni cuba tengok gambar bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua ni, kita tengok ya. Okey, dia adalah segi empat tepat. Okey, sebenarnya ya. Tengok ukurannya ada tak? Panjang, lebar, tinggi, ada tak? Ada cikgu. Ada. Okey, sekarang Mohsin. Ya. Cuba Mohsin bukakan yang di tengah tu. Oh, keluarkan. Ya, keluarkan yang di tengah tu. Ada kejutan ke? Ya. Surprise. Okey, kosong. Ah, okey. So kita sebenarnya daripada asal, daripada kubot yang asal ni sebenarnya, okey, kita boleh kirakan sebenarnya dia adalah gabungan. Okey, sama ada kita bila Mohsin keluarkan tadi, maknanya kita ada keluarkan satu lagi kubot di dalam. Itu nak nampakkan gambarannya. Okey, Mohsin? Okey. So nanti kita akan kiralah isi padu. Macam mana kita nak cari isi padu yang besar dulu? Masa sebelum Mohsin keluarkan tadi. Okey. Siapa nak jawab? Macam mana kita nak cari isi padu yang luas, isi padu yang besar dulu? Yang asal dulu. Panjangnya berapa? Isha, panjangnya berapa Isha? Isi padu panjang, lebar dan darat tinggi. Okey. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya? 6 mm. Okey. Darah, lebar. Darah 4 cm. Alright. Tinggi. Darah 5 cm. Yes, 5 cm. So, 6, darah 4, darah 5. Dapat berapa, Isha? 6, darah 4, 24, 24, darah 5. 24, darah 5. Berapa, Mohsin? Saya jawab, cikgu. Okey, Mohsin. 120, cikgu. 120 cm padu. Itu yang besar. Macam mana kita nak cari yang kecil tu pula? Oh, yang ni, cikgu. Ha, yang dalam tu. Berapa panjang dia, Mohsin, yang tu? Yang ni panjang dia 3 cm, cikgu. 3. Okey. Berapa lebar dia? Lebar dia... Lebar dia... Nampak sini tak? Cikgu kan? Ya. Lebar dia. Dia dalam kat, dekat ini dalam. Dalam dia? Tu. Ada, nampak tak warna? Oh, ada, ada. Dua cikgu, 2 cm. Okey, darah tingginya? Tingginya 4 cm cikgu. 4 cm. Okey, congak cepat congak. 3 darah 2 darah 4. 64. Betul ke? 3 darah 6 kali 4 24. Betul betul, betul cikgu. Betul. 3 darah 2 6. 6 darah 4 24. 24. Pandai. 24 cm. Padu. Okey, jadi sekarang kalau cikgu nak kita cari, kita buang gabungan bentuk ni saja sebab kita belum buang lagi yang tu kan. So kita nak cari yang tinggal yang sebenarnya, yang sebenarnya. Okey, so macam mana kita nak dapatkannya? Ha, isi padunya. Campurlah cikgu, tambah kedua-duanya. Isi padu yang kita nak keluarkan, tadi kita dah keluarkan tadi tu. So kita nak cari isi padu bentuk yang tinggal. Faham, okay. Faham. So yang dalam tu dah tak ada dah. Jadi macam mana kita nak cari yang ni luar saja ni? Kita kena buat apa? Noshin, kita kena buat apa Noshin? Kita kena tolak. Yes, tolakkan yang asal tadi ni 120, kita tolakkan dengan 24 cm padu. Berapa dapat? 120 tolak 24. 106 cikgu. 100? Betul? Betul. Eh, kejap cikgu. Saya semak cikgu, saya semak. Betul tak murid-murid? 100 berapa? 96 cm padu. 96 cm padu. Terima kasih. Okey. So nanti lepas ni, okey, sebenarnya murid-murid saya ni ada juga bina bentuk sebenarnya Mohsin. Menarik. Sehingga cikgu je yang bawa bentuk-bentuk ni. Murid-murid orang pun ada juga. Okey, murid-murid, cuba tunjukkan semua binaan bentuk, gabungan bentuk kamu. Cuba kita tunjuk dulu. Tunjuk sikit apa Mohsin nak tengok. Ada tak? Wow. Okey, nampak menariklah Mohsin kan? Nampak menarik sangat. Okey, so kita nak pilihlah seorang ni Mohsin macam mana? Boleh, boleh.
Tapi cikgu, okay. Kita dah nampak bentuk-bentuk yang sangat menarik tu. Apa kata kita berehat dahulu cikgu? Boleh. Lepas daripada berehat, kita tanya mereka. Alright. Mana dapat kotak-kotak tu? Mana ni balonnya kotak-kotak tu? Okey, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika kembali lepas ini dengan orang kata apa cikgu? Macam-macam perkongsian lagi mengenai cara nak mengira isi padu. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Kubus disebut sebagai poligon volumetrik yang mempunyai 6 muka bentuk biasa, heksahedron biasa. Hello, baiklah kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM dan kita akan beralih ke segmen seterusnya iaitu kita nak tahu penyelesaian masalah melibatkan ruang. Tapi sebelum itu, Tadi cikgu, sebelum kita berehat, saya dah nampak dah murid-murid cikgu ada apa ni orang kata kotak-kotak yang mereka bawakan bina daripada bentuk. Bina bentuk macam-macam warna dah. Boleh tak abang nak tengok lagi sekali? Angkat, angkat, tunjukkan hasil tangan anda. Okey cikgu, kita nak pilih salah seorang ya cikgu. Pilih salah seorang. Okey, saya nak pilih Alia lah, Alia Zahra, boleh tak? Boleh? Boleh. Okey, itu dia. Boleh? Silakan. Baiklah kawan-kawan, cuba kawan-kawan cari isi padu bentuk gabungan saya yang berwarna pink dan kuning. Untuk pink, panjangnya ialah 2 cm. Nampak tak? Ke atas. Nampak tak? Lebarnya 6 cm. Nampak? Ke atas sikit. Semula atas lagi sikit. Semula tadi berapa? Panjangnya berapa, Alia? 2 cm. Panjang 2 cm. Okey. Lebar 6 cm. Lebar 6 cm. Okey. Dan tinggi 8 cm. 8 cm. Alright. Okey, cuba kawan-kawan kira dulu. Kira dulu. Okey, 2 darab 6 darab 8. Okey, itu bentuk dia yang pertama. Bentuk kuboid dia yang pertama. Okey, Alia angkat dulu bentuk Alia. Alia angkat dulu bentuk Alia semula. Okey, siapa ada jawapan? Okey, 2 darab 6 darab 8. Siapa nak jawab? Okey, Ian. 96 cm padu. Betul tak, Alia? Betul. Betul. Okey, bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua pula. Lebar panjang dia 2 cm. Okey. Lebar dia 1 cm. Tinggi dia 10 cm. 10 cm. Okey, murid. Kira 2 darab 1 darab 10. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Mohsin. Cuba, Mohsin. Saya nak cuba, cikgu. Ya. Okey, 2 darab 1, 2 darab 10. 20, cikgu. Sebab darab 1. Senang sangat, Mohsin. Kita kena cuba yang selamat, cikgu. Jalan selamat. Okay, sebab murid-murid hari ini semua pandai-pandai. 20 cm padu. Okey, so kita nak cari jumlah gabungan bentuk dia. Kita kena buat apa, Darwisi? Kena tambah. Tambahkan. Okey, Darwisi tambahkan siap-siap. Cepat. 96 tambah 20. Dapat berapa, Darwisi? 116 cm padu. Betul tak? Sama tak dengan yang lain? Kawan-kawan yang lain sama tak? Betul ke? 116? Betul. Betul. Alia betul jawapannya? Betul. Betul. Maknanya murid dah faham. Nak kira secara direct macam mana nak cari isi padu bentuk gabungan. So sekarang kita nak masuk pula kepada penyelesaian masalah, Mohsin. Okey, boleh cikgu. Jom. So bila kita nak masuk penyelesaian masalah ni melibatkan ruang. So kita boleh tanya, kita boleh soal daripada bila melibatkan ruang, kita boleh ada perimeter, kita ada luas dan kita ada isi padu. Tapi bentuk gabungan. Okey, Mohsin? Okey, cikgu. Jom Mohsin tengok soalan yang pertama. Ada soalan pertama apa tu, Mohsin? Ada.
Saya baca cikgu. Ah, cuba baca Mohsin. Adi memotong bahagian tengah berbentuk kubus daripada sebuah bongkah berbentuk kuboid. Seperti yang ditunjukkan. Ah, so cari mana mana satu bentuk tu Mohsin dekat depan tu? Bentuk kuboid cikgu. Ah, mana satu? Dia ada tiga kuboid. Okey. Ah, ini cikgu. Bentuk. Yes, yang tu. Okey, boleh kita alihkan dulu Mohsin? Boleh, boleh. Ah, okey. Okey, kita pergi sikit. Yang ni cikgu. Ah. Yeah, okey. So kalau tengok gambar raja pun di sini pun ada juga. Okey, okey di situ. So kita baca balik semula soalannya tadi Mohsin. Adi memotong bahagian tengah berbentuk kubus daripada sebuah bongkah berbentuk kuboid seperti yang ditunjukkan. Okey, so daripada tiga kuboid yang asal, okey, dia dah potongkan. Ah, nampak yang pink? Yes, yang pink tu sudah dia potongkan. Ya, sudah dipotong. Okey. So, jadi sekarang kita nak cari isi padu gabungan bentuk. Soalan yang pertama Mohsin. Soalan yang pertama. Berapakah isi padu kubus itu? Ha, isi padu kubus itu. Ha. Kubus mana? Kunci ni cikgu. Ha, okey. So kita tengok berapa isi padu kubus itu. Okey, kita tengok dulu macam mana kita nak kira isi padu kubus dan macam mana kita nak kira kubus tu dulu. Okey, Isha, Isha tahu tak macam mana nak cari ukuran sisi kubus sebenarnya daripada gambar rajah yang ni? Berapa sebenarnya panjang dia, lebar dan tinggi kubus tersebut? Panjang darat, lebar darat tinggi. Okey. Berapa panjangnya? 5 cm darab. Yes, okey. Eh, sukanya saya dengar dia cakap. 5 darab 5 sebab dia tengok daripada ukuran yang kita ada tadi kan. Okey, so ada 5. 5 cm kan semua sebab dia bila kita kata kubus maknanya setiap ukuran sisinya adalah sama. Jadi panjangnya 5. So isi padanya panjang, lebar, tinggi 5 darab 5 darab 5. Berapa jawapannya Nushin? 125 cm. Cm apa? 125 cm. Sentimeter padu. Yes, yes. Jangan lupa sentimeter padu. Kalau dia tak tulis simbol 3 tu apa jadi? Darwisi, kalau kita tak tulis simbol 2 ni dia mewakili apa Darwisi? Perimeter. Yes, perimeter. So inilah membezakan antara perimeter, isi padu, luas supaya murid dapat konsep tu dengan betul. Okey? Okey, so kita dah dapat padu. Okey, sekarang soalan kedua. Jawapan dia betul cikgu. Saya dekat jawapan eh. Alright. Okey, bagus. Okey, yang kedua Mohsin. Yang kedua soalannya, kira isi padu kuboid yang asal. Ah, kira isi padu kuboid yang asal. Macam mana ni? Kuboid asal ni? Ha. Yang mana ni? Okey, kita tanya dengan Ian. Berapa panjang isi padu yang asal Ian? 15 cm. Okey, panjangnya berapa? 15. Okey, lebarnya berapa? 5 cm. Berapa? 5 cm. Tingginya? 15 cm. Bagus Ian. Okey. So berapa jawapannya Ian? 1125 cm padu. Ya. Yeah. Cepat tak? Cepat. 1125 cm padu. Betul tak? Betul. Okey. So kita dah dapat dah. Okey, soalan pertama. So bila melibatkan penyelesaian masalah, langkah pertama ingat mesti kenal pasti dulu setiap ukuran sisi. Kalau tidak susah nanti. Ha, kita tulis dulu, cari dulu ukuran sisi. Baru kita tengok pada soalan. So, soalan pertama tadi dia nak cari isi padu yang baki ni cikgu, yang telah dipotong. Yang dikeluarkan, yang dipotong tadi. Dia sebut kubus. Kubus. So kita tahulah kalau kubus semua ukuran sisinya adalah sama. Okey, lepas tu yang kedua tadi kita nak cari isi padu asal. Maknanya selepas kita, sebelum kita potongkan kubus tadi. Kubus yang ketiga tadi, yang tengah-tengah tadi tu. Jadi kita dapatlah isi padu asal ni yang pertama tadi dan ini soalan yang kedua. Boleh tak? Boleh faham? Boleh, tak? Semua boleh. Boleh. Kalau bersemangat tunjuk thumbs up. Yeah, okay. Itu dia. Saya okay. suka, so kita saya boleh suka. Pergi satu lagi soalan. Jom cikgu, okay, saya bacakan. Kita baca soalan yang kedua apa dia? Berapakah isi padu bongkah yang tinggal? Isi padu bongkah yang tinggal. Berapakah? Cuma nak cari ni, isi padu bongkah yang tinggal. Isha. Isi padu kuboid tolak isi padu kubus. Isi padu kuboid tadi yang asal tolak isi padu kubus. So berapa?
Faiz. Berapa Faiz? Berapa? Apa yang matematiknya Faiz? 1125 tolak 125. Okey, so isi padu bongkar yang tinggal ya. Okey, baki dia bongkar tinggal. Okey, kita dapat 1125 sentimeter padu tolak dengan 125 sentimeter padu. Okey Faiz, apa jawapannya Faiz? 1000 sentimeter padu. 1000 sentimeter padu. Padu tak padu? Padu. Yeah, kan? So kita padu. Dah jawab 3 soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Betul jawapannya cikgu. Okey? Okey. Bersemangat semua ya. Saya seronok betul lah dengan murid-murid kita hari ini. Ketiga-tiga jawapan dapat pun dikira dengan betul. Dan yang paling seronok sekali, mereka jawab dengan bersemangat. Kekalkan semangat itu sebab apa? Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini. Di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, perkataan voluman dalam bahasa Latin mendorong kepada kemunculan konsep isi padu, iaitu satu perkataan yang menggambarkan ketebalan atau ukuran objek tertentu. Halo, kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama Abang Musin dan juga Cikgu Rahayu. Ya. Yeah. Cikgu. Ha, tadi apa ni, murid-murid kita masih lagi bersemangat, Cikgu. Yep, ha, apa yang akan kita lakukan selepas ini, Cikgu? Okey, selepas ini kita dah tadi dah selesaikan masalah. Sebelum itu dia dah kenal macam mana nak cari isi padu bentuk. Betul. Sekarang kita nak test pula. Ah, macam mana kita nak uji mereka dalam satu taman dimensi yang taman saya reka. Taman dimensi, cikgu? Yes, taman dimensi ini sebab lepas ni kita akan masuk kepada menyelesaikan masalah melibatkan ruang. So bila ruang tadi saya kata dia bebas, dia ada perimeter, dia ada luas dan ada isi padu. Okey? So mesti nampak tak dekat dalam studio ni nampak, ada tak taman cikgu, saya? Nampak cikgu, menariknya cikgu. Ha, lego-lego okay. Siapa ya cikgu? Cikgu ambil ni lego siapa ni? Ah, lego anak saya tu semua tu. Okey kat rumah tak ada komplain Okey, nasib baik. Okey. So kita ada taman dimensi tu. Okey, kita tengok soalan yang pertama Muhsin. Okey, saya bacakan cikgu. Soalan yang pertama, kira perimeter gabungan bentuk segi empat tepat berturap batuan dengan kolam hexagon. Nampak tak dekat taman tu? Ada tak? Ha, segi empat tepat yang berturap batu bata dan hexagon. So kalau hexagon ni ada, hexagon ni adalah poligon. So bila poligon kata tu maknanya semua sisinya adalah sama sama panjang. Hexagon berapa sisi? Hexagon. Siapa nak jawab? Saya dah tahu jawapan. Saya jawab boleh cikgu. Cikgu macam gelakkan saya je cikgu. Okey. Hexagon ada 6 sisi cikgu. Yes, pandai 6 sisi. Saya baru nak tanya, cikgu dah gelakkan saya. Saya tercabar cikgu. Octagon? Octagon ada lama tanya pula. Octagon ada berapa sisi murid-murid? 8 betul. Jawapan anda betul. Okey, so soalan yang pertama tadi kita nak cari apa? Nak cari apa tu Mohsin? Kita nak cari gabungan bentuk segi empat tepat berturap batuan dengan kolam hexagon. Okey, so dekat ada sana, dekat Mohsin ada kan? Ada. Nampak tak? Jumpa nampak? Tak kat taman tu? Ada. Kita ada batu warna-warni ni dengan kolam cikgu. Ada ikan, ada rumpai. Okey, so di sini gambar rajahnya lah. Okey, segi empat tepat dan hexagon. Okey, so ingat tadi mula-mula kita kata sebelum kita kira perimeter luas atau isi padu, kita cari dulu ukuran sisi setiap panjang. Kan? Okey, so murid-murid, macam mana nak cari perimeter? Perimeter kan soalan pertama tadi? Betul, cikgu. Okey, perimeter gabungan. Musim pilih seorang murid. Okey, saya pilih. Saya nak panggil siapa ya? Nurshin. Cantik pokok-pokok belakang. Nak cari perimeter kena tambah semua sekali sisinya. Tambah semua sekali? Termasuk yang ni ke semua ni?
Ah tak, yang tu tak termasuk. Ah, tak termasuk okay. So, hati-hati, lah cikgu. Ya. Perimeter, kadang-kadang murid lupa, confused. So ingat, bila perimeter melibatkan gabungan bentuk, so kita kena tengok betul-betul bentuk tersebut, gabungan bentuk tersebut. Okey? Kita kira perimeter luar kawasan sahaja. So dalam kawasan ni kita tak kira. Jadi sini 8, 8, sini dah ada 25, 15. So sini sama tak? Sini berapa? Mohsin. Kalau sini dah 25, sini berapa ni? Sama juga cikgu. Sama. Nasib baik dapat jawab. Okey, yang ni berapa Mohsin? Mana cikgu? Ni. Hexagon yang ni. 8 juga 8. Cikgu. 8. So sini pun sama 8. Jadi Nosheen kata tadi, nak cari perimeter, kita tambahkan ukur keliling luar kawasan sahaja. So 8 tambah 8, tambah 8, tambah 25, tambah 15, tambah 25, tambah 8, tambah 5, tambah 8. So berapa? Cuba kira murid-murid dekat mini whiteboard kamu. Cuba kira berapakah perimeter siapa gabungan. Siapa dapat kira dulu, angkat tangan terus. Itu dia. Ian. Ian, silakan. 105 cm. Berapa? 105 cm. Okey, so 8 tambah 8 tambah 8 tambah 25 tambah 15 tambah berapa tadi? 25 tambah 8 tambah 8. Jadi dapat berapa? 105 meter. 105. 105 ya Mohsin? Ya. Yeah. Meter. Ada simbol tak? Kat atas 2 atau 3? Tak ada cikgu. Kenapa? Sebab kita cari perimeter. Pandai. Bukan padu cikgu. Yes. So kita cari perimeter. So tak ada simbol di atas ini ya. Okey. So soalan kedua. Soalan yang kedua, kita kira jumlah isi padu pintu gerbang. Okey. Nampak tak pintu gerbang tu? Dekat mana pintu gerbang agaknya? Ini dia pintu gerbang. Okey, so kita tanya seorang. Siapa nak jawab? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Kita lah. Isha, kita tanya. Isha. Ya. Pintu gerbang. Panjang darat lebar darat tinggi. Okey, so sekarang pintu gerbang ni ada berapa banyak kubah Isha? Tiga kubah. Okey, so dia ada dua tiang yang sama panjang kan? Sengit pula kan kalau tak sama panjang kan? Okey, so dua tiang sama panjang dan bahagian atas. So kita nak cari gabungan tadi, kita kena kirakan semua satu-satu bentuk gabungan tu. Okey, so Isha, kita mula dengan yang atas dulu Isha. Isi padu atas. Berapa Isha? 35 cm darab 10 darab 10. Darab 10? Darab 10. So berapa? Congak aja ni. Darab 10. Oh, cikgu tanya saya ke? Jawapannya 3500 cikgu. Betul tak? Betul tak? 3500 cm padu. Seronoknya okay. ada orang backup saya. Okey, tiang. Satu tiang ni berapa? Tiang pula. Right, satu tiang. Panjang dah lebar dah tinggi. Faiz. Faiz? Silakan Faiz. Faiz? Faiz. Alia? Yeah. Tiang, satu tiang panjangnya berapa? Panjangnya 15 cm. 8 lebarnya berapa? 8 cm. Dan tingginya 15 cm. So berapa jawapannya? Berapa? Angkat tangan. Berapa jawapannya? 8 dan 15 dan 15. Siapa yang dah kira? Silakan. Ian berapa Ian? Berapakah jawapannya? Ian tengah mengira. Dia tengah mengira lagi tu. 8 darab 15 darab 15. Jawapannya, biasa jawablah cikgu boleh? Dah ada jawapan. Dah kan, ada jawapan. Alah Mohsin. Aduh, kita lupalah Mohsin. Dah betul. Ada jawapannya. Berapa Mohsin? Jawapannya? Yang ni kan cikgu? Ya. Yeah. Dua, kita ada dua tiang. So satu tiang tadi berapa? Dua darab berapa satu tiang ni? 8 darab 8 darab 15 Mohsin. 8 darab 8 darab 15. Jawapannya 1920 cikgu. Okey, so 1920. Betul tak? Okey, jadi kita darabkan dua jadi jawapannya berapa? Dia ada dua tiang kan? Itu untuk dua tiang.
Betul, untuk dua tiang 2190. Okey, so tak payah nilah. So dah 2120. Jadi sekarang kita nak cari jumlah isi padu tiang pintu gerbang ialah 1920 sentimeter padu tambah dengan 3500 sentimeter padu. Jawapannya saya isytiharkan. Okey, jawapannya 13900 sentimeter padu bersegi. 900 sentimeter padu. Okey, itulah jawapannya. Cara penyelesaian masalah bila melibatkan ruang. Kita ada perimeter, kita ada luas, kita ada isi padu. So murid-murid memang kena betul-betul faham semua konsep luas, perimeter, isi padu tu. Musim. Baru kita boleh selesaikan masalah yang melibatkan ruang. Apa-apa soalan yang melibatkan ruang nanti kita boleh selesaikan. Janji tahu hafal rumus. Kan? Rumus panjang, rumus isi padu, rumus luas. Sebab sekolah rendah ni melibatkan kalau luas cuma luas segi 4 dan segi 3. Kalau isi padu hanya kubus dan kubuat sahaja. Baiklah, okay? Cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita tanya muridlah. Boleh? Boleh juga. Biasa tanya cikgu, kita tanya murid. Kita tanya muridlah. Kita tanya siapa? Kita tanya Isha. Isha. Isha, apa yang kamu belajar pada hari ini, Isha? Hari ini, Isha dengan kawan-kawan dapat belajar isi cara untuk mencari isi padu bentuk gabungan dan menyelesaikan masalah melibatkan ruang. Bagus. Itu dia dapat. Itu daripada belajar, daripada cikgu. Okey, daripada saya pula. So, macam betul lah. Hari ini tadi kita dah teroka macam mana kita nak cari isi padu bentuk, gabungan bentuk yang direct yang soalan terus dan isi padu menyelesaikan masalah yang melibatkan ruang, okey, iaitu perimeter, luas dan isi padu. So kita gabungkan sekali untuk mereka lebih menguasai konsep ruang. Okey, itu dia pembelajaran kita yang kita terokai hari ini. Seronoknya saya bersama Cikgu Rahayu dan juga murid-murid yang ada bersama kita sebab mereka sangat bersemangat. Baiklah, kekalkan semangat anda. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, saya Musin Nazli untuk Teroka Didik TV KPM. Bye-bye! KPM.